Kontrak pembelian pesawat tempur generasi 4,5 Dassault Rafale resmi efektif. Pesawat tempur asal Prancis itu akan datang ke Indonesia pada akhir 2026. Pesawat yang dibeli oleh RI akan datang pada akhir 2026, kata Kepala Dinas Penerang Angkatan Udara, Kadis Penau, Marsma Indan Gilang Bodansyah saat dimintai konfirmasi, Kamis, 22 September 2022. Untuk diketahui, Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto telah sepakat membeli 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale pada Februari 2022. Kontrak awal, 6 pesawat akan didatangkan lebih dulu. Beberapa hari lalu, 3 pesawat tempur Rafale bersama sejumlah pesawat lain mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat-pesawat tersebut merupakan milik AU Prancis, French Air and Space Force, FAS. Marsma Indan mengatakan pesawat-pesawat Angkatan Udara Prancis itu datang ke Indonesia dalam rangka kerjasama dengan TNI Angkatan Udara dalam misi Pegase 22. 3 Rafale yang datang ke Halim milik AU Prancis. Mereka melaksanakan misi Pegase 22, kata dia. Sementara itu, juru bicara Menhan Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan kontrak pembelian pesawat tempur Rafale tersebut telah resmi efektif. Sudah efektif kontraknya per 9 September 2022, kata Dhanil saat dimintai konfirmasi terpisah. Sebelumnya, Prabowo mengatakan Indonesia berencana membeli alutsista yang cukup signifikan untuk multi-role combat aircraft dengan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Pembelian jet tempur dari Prancis itu diawali dengan menekan kontrak pembelian untuk 6 pesawat lebih dulu.